Kita sampai hari ini pembelajaran dan penilaian kepada guru-guru menerima. Oke, ya, jadi ini ruang lingkup pembelajaran dan penilaian kepada guru-guru menerima. Yang pertama, pembelajaran para guru. Kita memasuki para guru. Covid itu kan banyak terjadi cross learning, ya. Saya kira tidak hanya cross learning, bisa cross learning juga. Banyak. Yang
Pusing betul aku. Pembelaan aku sampun. Tak telah diberikan. Dia harusnya jadi salah. Treatmentnya jadi bisa salah. Ini sama ya. SDM. Ya, jadi ini. Kemudian dengan para pembelajaran terakhir, Bapak Ibu, ada keleluasan bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Bisa jadi satu kelas itu tidak bisa dikelompokkan. Mereka perlu loro dia dikelompokkan. Orang perlu loro terus perlakuannya tidak berdua ya. Kelompokkan. Oh ini kelompokkan. Terus kemarin ada kita ngobrol juga itu lalu kelompokkan sama ini terjadi kelas. Itu lebih pada ada efek yang negatif. Nah, ini kelas juga ada. Ada plus minusnya ada itu. Ada dengan bahasa bulan pasti ada. Mungkin nak. Jadi ya, satuan pendidikan dan pendidik itu memiliki keleluasaan untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan assessment. Nah, setelah membuat rancangan pembelajaran dan diikuti dengan assessment. Mengapa harus kita ada assessment? Ya, kenapa harus ada assessment? Untuk apa assessment itu? Mengapa harus ada assessment? Ya, TPM. Kenapa harus ada assessment? Ya, membuat ketercapaian materi, oke. Ada lagi yang lain? Assessment itu diperlukan. Tujuannya kita mengadap tapi kita belum betul Pak Bela membuat ketercapaian. Tidak pernah dibuat, kita tidak tahu. Ini nih, jadi para pembahannya ada di kurikulum, ya, ada tujuan pembelajaran. Kemudian ada assessment, ada proses pembelajaran. Dan yang menuntut ini profil pelajar Pancasila yang 6 itu harus dikembangkan. Orientasinya apa? Ya, di perencanaan, ya, sekarang perencanaan pembelajaran. Pemerintah itu sudah menyediakan contoh kurikulum operasional di platform merdeka belajar itu. Untuk membantu baik itu untuk satuan pendidikan atau pendidik yang membutuhkan inspirasi dalam pembelajaran dan bisa memodifikasi. Menurut ya satuan pendidikan diberikan kemerdekaan untuk memilih atau memodifikasi contoh kurikulum operasional. Ya, karena itu komponen yang dikembangkan di satuan pendidikan itu tadi pasti kurikulum operasional satuan pendidikan kemudian juga perangkat dan bentuk kerja sesuai dengan capaian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran dan assessment terakhir itu ruang lingkup jaring apa ya menganalisis capaian pembelajaran dan sesi untuk menyusun tujuan dan jalur tujuan pembelajaran yang disampaikan tadi. Kemudian kemudian perencanaan dan pelaksanaan asesmen yang penting untuk mengetahui kemampuan awal. Kita harus tahu kemampuan awal. Kemudian baru setelah tahu kemampuan awal, kita mengembangkan modul belajar. Modul belajar boleh sistematikanya sama kabupaten modul. Tetapi pasti kemampuan kapalnya yang harus disesuaikan dengan masing-masing pendidikan. Mas di kayak SPNA itu gak berbuat masa kemampuan SPNA. Tapi tadi kita perlu memodifikasi karena kemampuan awal pasti tidak apa. Kemudian yang keempat itu
banyak sekali pembelajaran dengan alam terpilih, karakteristik kita begitu. Nah, ini dari sesuatu yang sudah studi dokumen, kita tahu karakteristik kita begitu. Dari dulu sebenarnya orang kata jantung sekali. Kemudian ada perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan sesuatu informatif dan semakin. Pelaporan hasil belajar dan evaluasi. Ada lima prinsip pembelajaran yang nanti bisa dibaca. Dan di panduan kurikulum merdeka ini juga ada. Bisa dibaca. Ini prinsip pembelajaran. Ada lima. Pertama, dibaca dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian kita di sini. Sangat ini. Tapi pentingnya untuk penjelasan kurikulum merdeka belajar. Pembelajaran misalnya untuk dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas. Pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Karena ini abad 21, tuntutannya itu keterampilan abad 21. Tetapi ini tidak hanya pada asesnya saja, tesnya saja, tapi tidak diajarkan. Harus diajarkan skill perbuatan itu. Ini harus diajarkan. Pakai itu, critical thinking-nya, problem solving. Karena diajarkan itu bersifat kritis. Jadi kita mengajar itu harus mampu menstimulasi anak-anak untuk berpikir kritis dan problem solving. Yang kedua, kreativitas, kolaborasi itu penting. Kolaborasi itu penting. Hal itu abangnya dan berbeda. Mungkin abang nanti yang ke depan bisa dengan sangat mungkin. Itu bagaimana dengan renungan. Beberapa tahun yang lalu, yang namanya pengusaha taksi transport itu harus bermodal besar, kapitalnya harus besar. Aku sendiri yang modal besar, duit tempat jualan. Sekarang tidak, Mas Menteri itu jadi bos gojek, lagi duit negaranya kan begini. Modal itu transport itu butuh modal besar. Masa ini tidaknya itu berhutang. Gojek, berapa? Alam ada itu, seorang berbentang. Ini bukan cuma singgah, kerjasama. Tapi kasih Tokopedia, Shopee, Instagram, dan sekarang itu enggak di sini. Harus juga berbentang. Nah ini apa? Uang makan dan uang lain. Tidak perlu bangun kalau yang besar kemampuan yang sifatnya apa? Kita juga berubah ini rumah itu, toko-toko rumah banyak ya, ini sedikit assessment ya, dan ini bukan nanti apa pas kita selipak Jokowi yang ini kan ada assessment itu ada assessment learning forming, kemudian offering. Nanti kaitannya dengan formatif dan sumatif ya. Yang formatif itu kan test learning. Jadi test learning itu anak itu belajar untuk menilai diri dan apa? Menilai teman. Jadi penilaian diri dan penilaian teman itu kemudian kalau selanjutnya itu dilakukan selama itu yang selanjutnya juga sama kutek dan biasanya ini menggunakan sebagai dasar untuk melakukan pasta foto karena pasta tulis ini ulangan tadi ya nggak menarik tapi hasilnya itu tapi jangan
tinggi. Tapi sederhana itu, pencapaian dana hanya menyalahkan pada anak. Kita juga melakukan negatif. Kemudian, nah ini assessment question nih, komunikasi yang mirip dengan assessment polling, yaitu berbeda tapi formatif dan tidak ada kata mampu dan pembelajaran. Perbedaannya, assessment question ini melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran. Jadi peserta didik memiliki pengalaman untuk belajar dan memilih bagi dirinya sendiri maupun memilih kawannya. Siapa yang sudah membuka profil pendidikan atau rapat pendidikan yang seperti di acara Jumat tadi itu akunnya memang lewat akun kepala sekolah, tapi biasanya diberi ke antara kurikulum Pak Ide ya, silahkan buka. Siapa yang pernah membuka? Ada mulai Pak Ide Pak Ide belum? Oh tidak ya, ya. Nah saya tanya AM yang hasilnya keluar dari profil pendidikan atau rapor satuan pendidikan, apakah itu merupakan assessment of learning, forning atau off learning? Ya. Forning. Ada lagi yang lain? Off learning. As or off? As learning. Bapak tadi, Bapak. Benar nggak salah? Jadi kata kita harap pendidikan menurut bapak itu as of form learning. Jadi kalau as learning itu kan kiriannya dilakukan oleh diri sendiri ya. Sedangkan naik dilakukan sendiri bukan yang melakukan kan. Jadi itu mengira. Kemudian kan, wah kemarin itu akhirnya kan muncul ini masak rapor atau profil pendidikan itu gemuk tak, 45 ya 45, menurut seku 45 ya, ada yang mengatakan ya, ada yang mengatakan itu kenapa? Karena mungkin belum paham naik itu berpendidikan. Jadi assessment nasional itu bukan sensus lagi, tapi survei. Ya dan survei kan pengambilan sampelnya, samplingnya itu kan bisa random, multi apa, random yang murni atau multi state random atau composite random sampling macam-macam. Harapannya mereka kan juga butuh itu peneliti. Pokoknya ini yang penting, cukup ini representatif, bisa mewakili. Kalau macam ada gitu. Kalau saya yakin, kalau ada yang dan sampai sekarang masih ada. Dari konten. Oh sudah cepat. Ngupload sendirian. Nah yang berdampak ini, besok ada arah-arah ke penelitian tentang kualitas, misalnya kualitas air sungai di bawah Solo dari apa terbentuk wabah. Yeah.